Jalan raya yang merupakan ikon kota Bandung ini dikenal dengan nama Jalan Asia Afrika. Disinilah titik awal pembangunan kota Bandung dimulai. Sejalan dengan proyek besar pembangunan Jalan Raya Pos yang membentang dari Anyer di ujung barat Jawa hingga Panarukang di ujung timur Jawa, Gubernur Jenderal Hindia Timur Herman Willem Dendels memerintahkan seluruh kepala daerah di sepanjang jalur pos untuk memindahkan kantor pusat pemerintahannya mendekati jalur ini. Setelah jalan, Dendels kemudian pada dia melakukan sebuah inspeksi. Inspeksinya itu jadi dia mengontrol pembangunan jalan Anyer Panarukang. Dendels itu bicara saya itu. Kasarnya dia katakan, upayakan, bahas terjemahannya mudahnya, upayakanlah. Bila suatu saat saya datang kembali ke sini, di sini berdiri sebuah kota.